Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Hari ini saya nak ajak anda semua, kita nak petik dragon fruit, buah naga saya, buah naga merah. Okey, hari ini kita akan petik 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Semua dah merah. Yeay. Jom kita petik. Okey. Saya try pakai tangan dululah sebab sebelah tangan nak pakai kamera, nak pegang kamera, sebelah lagi nak petik. Pusing. Yeay. Ini gelap macam tu. Okey lah. Kecil je. Saya pun tak pasti kenapa yang sebelah pokok ni dia jadi kecil buah dia. Yang pokok yang sebelah sana buah dia besar. Tengok tu. Dia dah nak pecah. Sebab mungkin sekarang ni dekat Langkawi hujan kan. Dalam oh heavy sangat hujan. So dia pecah. Yang ni kecil sangat tapi tak apalah, saya nak juga. Dragon fruit saya ni colour merah. Sorry ya, bising sikit sebab tepi jalan kan pagi-pagi. Ni bunga dia. Bunga dia ni dah kembang dah kot dan dah kecut kan. Jadi dia macam ni. Bunga dia wangi tau kalau kembang. Okay. Yang ni paling besar lah untuk kali ni. Oh, apa tu? Oh. Hey, ada anak-anak. Kenapa ada sarang anak-anak? Alah, yang ni terpecah sikit. So, terpaksa lah sakit kita. Saya buka untuk anda semua. Okay. Empat. Saya tak nak tepi jalan. So, bising lah sikit. So, kalau ada orang Langkawi kat sini, alah, pecah lagi. Tapi, sebenarnya, kalau simpan dalam peti ais, boleh tahan lama tau. Untuk orang Langkawi, kalau teringin nak benih buah naga merah, saya ambil semua je lah. Yang ni tak cukup lagi merah. Tapi tak apa, saya kutip je semua. Sorry ya, saya batuk sikit. Okay, dah cukup lah. Dadah.